Dijuluki sebagai pria berhati emas, tidak diragukan lagi jika Salman Khan sering menolong banyak orang. Salman tidak hanya dikenal sebagai seorang aktor ternama, dia juga dikenal sering meluncurkan nama artis baru berbakat ke industri Bollywood. Bahkan beberapa di antaranya telah meraih kesuksesan besar berkat Salman. Dan berikut adalah beberapa artis Bollywood yang terkenal karena Salman Khan. Katrina Kaif. Setelah debut di Bollywood dengan film Boom yang gagal di box office, nama Katrina Kaif sempat dinilai buruk oleh banyak orang. Namun pada 2005, Katrina mulai mendapat ketenaran setelah beradu akting dengan Salman Khan dalam film hits My Nepiar Kunkia. Sejak saat itu, ia mendapat banyak tawaran film dan meraih kesuksesan besar. Tak cuma beradu akting, Salman dan Katrina juga sempat menjalin kasih di kehidupan nyata dan menjadi pasangan yang paling disukai di Bollywood. Mereka bahkan membintangi banyak film hits bersama. Sekarang Katrina telah menjadi salah satu aktris papan atas dengan bayaran tertinggi di Bollywood. Katrina sendiri mengaku bahwa kesuksesan yang ia dapatkan semuanya berkat campur tangan Salman Khan. Jacqueline Fernandez. Jacqueline Fernandez lahir dan besar di Sri Lanka. Dia memulai debutnya dengan film berjudul Aladdin yang merupakan film gagal. Kemudian pada 2014, Jacqueline berperan sebagai lawan main Salman di film berjudul Kick yang merupakan awal kesuksesan karirnya. Lewat film Kick, nama Jacqueline melambung tinggi hingga kini ia menjadi artis Bollywood populer. Banyak yang percaya tanpa Salman, Jacqueline tidak akan mendapatkan film blockbuster dengan pendapatan sebesar itu. Jacqueline bahkan mengakui Salman sangat berpengaruh dalam mengubah karirnya di Bollywood. Sonakshi Sinha. Sebelum memasuki industri Bollywood, Sonakshi Sinha adalah seorang perancang kostum. Putri dari aktor ternama Shatrughan Sinha ini memang diketahui memiliki keinginan untuk masuk ke Bollywood. Namun, saat itu ia mengalami kelebihan berat badan. Melihat bakat dalam diri Sonakshi, Salman Khan pun memilih langsung Sonakshi untuk menjadi lawan mainnya dalam film Da Bang. Salman pun meminta Sonakshi untuk menurunkan berat badannya terlebih dahulu agar sesuai dengan peran itu. Dengan bantuan Salman, Sonakshi pun sukses menurunkan berat badannya dan The Bang pun menjadi film blockbuster yang sukses di box office. Penampilannya diterima dengan baik oleh penonton. Dia bahkan memenangkan penghargaan Filmfare sebagai aktris debut terbaik. Kini nama Sonakshi sudah sangat terkenal dan masuk daftar aktris paling top di Bollywood. Zarin Khan. Zarin Khan memulai debutnya bersama Salman Khan dalam film Fear. Pada awalnya, Zarin dikritik lantaran bobot tubuhnya yang lebih besar dari aktris Bollywood pada umumnya. Ia juga pernah dianggap menjiplak Katrina Kaif lantaran penampilan keduanya yang terlihat mirip. Namun, pilihan Salman tak pernah salah. Lewat film tersebut, Zarin membuktikan bakat aktingnya. Meskipun film itu tidak berhasil di box office, namun penampilan dan kecantikan Zarin memukau penonton hingga namanya pun dikenal di Bollywood. Atiyah Shetty. Persahabatan Salman Khan dan Sunil Shetty masih bertahan hingga kini. Sebagai teman baik, Salman pun meluncurkan putri Sunil, Atiyah Shetty, sebagai wajah baru di industri perfilman Bollywood. Atiyah memulai debutnya lewat film Hero pada 2015 yang juga menandai debut putra Aditya Pancholi, Suraj Pancholi. 2 tahun setelah debutnya, Atiyah mendapatkan peran menjadi lawan main Arjun Kapoor di film Mubarakan yang sukses di box office. Kini Atiyah Shetty menjadi salah satu nama yang populer di Bollywood.